Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga bawang dan cabai melejit ikut naik di pasar tradisional Martapura Oku Timur. Kondisi tersebut membuat pedagang resah, pasalnya penjualan mereka turun signifikan mencapai 50% dari sebelumnya. Mai, salah satu pedagang di pasar Martapura, mengaku biasa bisa cabai yang dijual habis 60 kg per hari, namun sekarang cuma 20 kg. Tadi 60 cabai rawit. Cabai rawit, Bu, ya. Iya, kemarin harga cabai merah 80 menjadi ini apa? 100 sekarang. 100. Cak bawang itulah dari harga 25 naik ke 30. Bawang putih dari 20 naik ke 24. Jadi naik semua, Bu, ya. Naik semua. Tinggi cak ini kan naik, ongkos-ongkos naik. Jadi dapat pajak kita naik ini. Apa namanya yang nak terlalu banyak. Terlalu resah lah cak pembeli. Resah cak kami pengeten resah. Saat ini sejumlah pedagang resah gara-gara BBM naik karena ongkos angkut mereka juga naik. Untuk harga cabai sendiri saat ini rata-rata alami kenaikan, bahkan khususnya cabai mereka naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilonya. Aji Pal TV.